Swastiastu. Halo sahabat belajar, jumpa lagi dengan Beli Agus. Unapi gatre, umogi becek-becek ge. Sahabat belajar, uning nikin api. Ya, ini adalah cenige atau lama yang merupakan salah satu sarana upacara bagi umat Hindu di Bali. Tahukah sahabat, jika kita cermati motif pada cenige ini yang membentuk pola yang simetris. Ternyata, tanpa kita sadari, proses pembuatan cenige ini menerapkan konsep transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perubahan skala. Dengan memanfaatkan prinsip transformasi geometri tersebut, pola-pola pada cenige terlihat cantik dan menarik, bukan? Pada materi sebelumnya, sahabat sudah mengenal matriks, bukan? Ya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, di mana susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, hari ini Beli Agus akan mengajak sahabat untuk belajar menerapkan matriks dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan salah satu transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Ngiring sarang-sarang belajar. Pergeseran itu apa? Ya, translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi, kita bisa melakukan pendekatan pada koordinat. Mari kita cermati koordinat Kartesius berikut. Dengan asumsi bahwa arah ke kanan adalah X positif, arah ke kiri adalah sumbu X negatif, ke atas adalah sumbu Y positif, dan arah bawah adalah sumbu Y negatif. Nah, sahabat semua, di sini kakak punya sebuah titik A, yaitu 2,1. Titik A ini kakak akan geser ke kanan 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka kita akan dapatkan posisinya adalah di titik 4,4, yaitu di titik A aksen. Nah, proses transformasi ini kita bisa tuliskan seperti berikut, yang berarti bahwa titik A ditransformasi berdasarkan pada matriks translasi 2, 3. 2 menunjukkan pergeserannya ke arah horizontal, yaitu ke kanan 2 satuan. Ke kanan menunjukkan positif, jadi positif 2. Sedangkan 3 menunjukkan pergeserannya ke arah vertikal. Karena bergeser ke atas 3 satuan, maka menjadi positif 3. Nah, bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk operasi matriks. Operasinya adalah seperti ini. Jadi, titik A 2,1 ditambah oleh matriks transformasinya, yaitu 2, 3, akan diperoleh hasil bayangannya, yaitu 4, 4. Yang tiada lain adalah titik A aksen. Nah, sahabat belajar, berdasarkan ilustrasi tadi, maka kita bisa rumuskan secara umum transformasi geometri yang berupa translasi bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu A yang berupa titik X, Y kita translasikan berdasarkan matriks transformasi T, yaitu A, B, maka akan mendapatkan bayangannya, yaitu A aksen, yaitu X aksen,
seperti aksen yang bisa kita peroleh dalam melakukan operasi matriks, di mana baris A aksen yang terdiri dari X aksen, Y aksen akan sama dengan A yang berupa X, Y ditambah dengan T yang berupa A, B, maka akan sama dengan X tambah A dan Y tambah B. Nah, setelah tadi kita menemukan bentuk umum dari translasi atau pergeseran, makin Liagus akan mengajak sahabat belajar untuk menerapkannya pada pola cerige. Di mana di sini Liagus punya pola cerige berbentuk segitiga, yang mana jika segitiga ini Liagus tempatkan di koordinat kartesius akan nampak seperti gambar berikut. Di mana segitiga ini akan memiliki tiga buah titik, yaitu titik A di 1,2, titik B di 3,2, dan titik C di 2,4. Nah, berikutnya pola segitiga ini akan kita geser atau kita translasi ke arah kiri 2 satuan dan atas 1 satuan, atau dengan kata lain menggunakan matriks translasi negatif 2, 1. Nah, kira-kira bagaimana bayangan dari pola segitiga ini? Bisakah sahabat pelajar menebaknya? Yuk, miring, kita cari sama-sama. Nah, untuk mencari bayangan dari segitiga ini, kita harus mencari bayangan dari titik-titik yang ada di segitiga pola cerige ini, yaitu kita translasi dulu titik A 1,2 terhadap matriks translasinya adalah negatif 2, 1, sehingga kita peroleh operasi matriksnya 1, 2 tambah negatif 2, 1 akan kita peroleh bayangannya adalah negatif 1, 3. Yang ini kita sebut dengan A aksen. Berikutnya, titik B kita cari bayangannya dengan cara menjumlahkan matriks dari titik B dan matriks transformasi dari translasi yang ingin dicari, yaitu negatif 2, 1. Maka kita peroleh 3, 2 tambah negatif 2, 1 sama dengan 1, 3. Dan ini kita sebut sebagai bayangan dari titik B atau B aksen. Dan yang terakhir adalah kita cari bayangan dari titik C, di mana titik C matriksnya adalah 2, 4. Kita tambah dengan matriks transformasinya adalah negatif 2, 1. Kita peroleh bayangannya atau C aksennya adalah 0, 5. Nah, setelah kita temukan bayangan dari ketiga titik sudut pola segitiga cerige ini, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen, ayo kita gambarkan bayangannya di koordinat kartesius. Dan menemukan bahwa ternyata dalam pembuatan cerige ada pemanfaatan dari translasi. Nah, pada pertemuan berikutnya Biagus akan mengajak sahabat belajar untuk memahami dan mencermati tentang refleksi atau pencerminan, bagaimana penerapan matriks dalam pencerminan. Miring, saran-saran, ngajakan, dan kesetariaan budaya Bali. Biagus unsur pamit. Dadah. Om Santi, 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 Om.